gudang. Nah, yang daerah sana itu semuanya pengeboran semua. Ini pipa DC sama DP campur jadi satu. Di situ juga ada casing. Nah, casing di pegunungan sana juga itu banyak pengeboran juga, cuman nggak kelihatan banyak pepohonan. Nah, di sini kita modal 1-2 miliar aja per harinya bisa, kalau sudah produksi kita bisa dapat penghasilan hasil dari sumur kita itu sekitar 10 juta ke atas deh, minimal kita bersihnya 5 juta itu buat pahitnya. Itu kalau untuk manisnya biasanya mah untuk per hari nyampe 25 juta, 21 juta, 15 juta itu bersihnya kita. Gitu. Ini mata bor. Di situ juga ada alat berat karena kita membutuhkan banyak alat berat seperti kren, ladder. Gitu. Ini mesinnya. Di situ itu yang warna kuning keemasan itu mata bor. Biasanya kita produk ambilnya itu produk dari Amerika yang bagus. Menara ini tingginya 16 meter.